Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kali ni saya nak tunjuk tutorial cara nak pasang data pack. Okay, yang pertama sekali kita perlu ada data pack. Okay, yang seterusnya kita perlu ada DP file list. Korang boleh tengok tutorial yang sebelumnya. Okay, DP like file list ni. Okay, seterusnya kita kena ada folder yang berisikan data pack. Okay, cara nak pasang dia, kita ambil data pack yang baru ni, letak dalam folder. Okay, setelah kita buka DP file list. Okay, yang kat sini PS3, yang ini sama dengan yang ini. Okay, okay, lepas tu kita cari. Okay, yang okay, ini yang baru. Lepas tu kita tip. Okay, bila dah ada kat sini, tekan save. Okay, yang kat sini semuanya original. Okay, original ni anda boleh tengok video sebelum ni, saya dah ada buat tutorial. Yang ini adalah tambahan. Okay, seperti mana macam contohnya tambah scoreboard, tambah kit dan sebagainya. Okay, yang ni saya nak tambah data pack yang baru. Okay, tekan save. Okay. Okay, kita tutup. Lepas tu kita pergi dekat folder yang kita buat tadi. Okay, lepas tu kita ambil dua benda saja. Kita copy dua benda je. Okay, kita copy yang DP file list. Kita ambil letak tadi. Okay, yang ni kita copy juga. Okay, kita copy kedua-duanya sekali. Okay, tengok dua. Okay, selepas tu kita letak dalam pen drive. Kat sini saya dah siap-siapkan folder untuk nak letak supaya tak tertukar lagi. Okey, dah siap kat sini. So sekarang ni kita langkah yang seterusnya, kita masukkan pen drive di PS3 kita. Sekejap, saya tukar. Okay, untuk langkah seterusnya. Buka dekat MMCM. Click add.